Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman meyakini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bakal menang dalam Pilpres 2024. Pasalnya Habibur Rahman beranggapan bahwa Prabowo tidak berseberangan dengan kekuasaan. Dengan begitu Prabowo lebih mudah menyampaikan visinya tanpa adanya gangguan kekuasaan. Posisi tersebut diyakini dapat menambah optimistis Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Selain itu, Habibur Rahman meyakini bahwa posisi Prabowo sebagai kandidat capres kini berbeda dibandingkan dengan Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Sebab saat itu, mereka berada di luar kekuasaan tidak seperti sekarang. Terbukti elektabilitas Prabowo kini selalu menang dibandingkan capres lain di hampir semua lembaga survei. Prabowo dan Partai Gerindra tinggal mempertahankan kemenangan hingga Pilpres 2024 digelar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!